Halo sahabat Sweet Phyllis, kali ini gue lagi berada di dekat sekolah Bunda Mulia SBM yang ada di Petojo nih guys. Nah di sini kan jalan satu arah nih, yang ke arah mana tuh ya, Balikpapan atau apa gitu ya. Di sini kalau ngelewatin sini itu ada yang jual nasi bebek tapi pedes guys. Ini ada bakmi. Bakmi Kalimantan Evata. Siapa yang pernah makan sini? Oh, ini jalan Ayam Sangaji nih guys. Ayam Sangaji. Nah, di sini tuh. Ini baru buka kayaknya ini sore. Nanti kita tanya-tanya, minta izin dulu ya. Ini dia ayam goreng Madura, nasi bebek, ya. Terus ini ada spanduknya ini. Warung nasi bebek pedas nih. Bebek goreng, ayam penyet. Wih, ada ayam penyet, es jeruk teh manis. Ini kita tanya-tanya dulu. Sore mas, saya mau pesen. Wih, jadi dia ada apa aja nih? Ada bebek, ada ayam. Boleh lah, bebeknya satu porsi berapa ya? Satu porsinya ada yang 27 sama yang 212. Bedanya apa? Oh gede sama kecil, saya cobain yang kecil aja dulu. Dada. Dia memang pedas apanya, bumbunya? Oh, ada tahu tempe juga? Boleh. Sama tahu tempe berapa? Tahu tempe berarti 20 pak. 20 ya, wih ada leher ya. Iya. Ini yang ayam ya? Iya ini leher ayam. Boleh tahu tempe. Jadi ini yang porsi yang kecilnya ya? Iya. Memang yang gedenya seberapa? Ini yang gedenya segini pak. Kalau gede? Ini, iya. Oh iya, gede. Tapi bebeknya cuma bebek gede emang kecil aja gitu ya? Beda? Iya. Jenis bebeknya beda? Iya. Bedanya di mana kira-kira? Bedanya kalau yang gede ini ambilnya dari sayap atas. Oh begitu. Oh, iya. Ini udah digoreng gitu ya? Udah. Jadi udah langsung saja atau digoreng lagi? Digoreng lagi pak. Digoreng lagi. Jadi ayamnya satu porsi berapa? Satu porsi 17. 17 ya. Oh, ayam yang mantap. Bodul. Oh. Ini bumbunya begini doang. Sambalnya? Iya. Ada bumbu hitam. Apanya? Bumbu hitamnya ada nanti. Apa ini bumbu hitam? Oh, ini cabenya doang nih. Iya. Cabe hijau. Oh, cabe apa nih, Mas? Cabe hijau. Cabe hijau nih. Iya. Pedas enggak nih? Pedas banget. Pedas banget nih, guys. Ini ulekannya aja segini ya. Boleh sih cabe juga, ya. Boleh ya. Nah, ini ada bumbu-bumbunya nih. Bumbu, ini sambal juga ya? Itu sambal. Sambal goreng? Sambal minyak ya? Iya. Ini ada serundeng. Nah, ini serundeng yang khas Madura ya? Iya, Pak. Sama ini? Itu bumbu lada hitam, Pak. Oh, bumbu lada hitam. Jadi ini memang bumbu lada hitam ya begini? Iya. Wah, mantep nih. Bukanya sore ya? Sore. Jam berapa bukanya? Bukanya jam 4. Jam 4 ya, baru buka berarti ya? Ya. Oke, boleh saya cobain. Mantap. Kalau nasinya nasi putih apa nasi uduk? Nasi putih, Pak. Nasi putih ya? Ya. Satu ginian habis nih satu hari. Apanya segini habis? Sampai jam berapa nanti sampai tutup? Jam 2. Jam 2 malam? Jam 2 malam. Sabtu Minggu buka? Sabtu Minggu buka, Pak. Buka juga. Jadi ini memang ada cabang enggak sih? Ada Pak, cabang. Jadi ini yang cabang nih? Iya. Di mana aja? Di Lampu Merah satu Pak, di sana sama Lampu Merah. Oh, daerah sini ya, iya. Semuanya ya. Oh, oke, siap. Pusatnya biasanya yang pertama kali di mana? Di Lampu Merah depan. Lampu Merah depan itu. Jadi ada Lampu Merah di mananya? Di sebelah sininya. Setelah Lampu Merah? Iya, sebelum Lampu Merah. Oh, sebelum Lampu Merah sebelah iya. Kiri. Oke, siap. Aduh. Sambalnya. Ntar kita cobain deh. Jadi kalau yang ini di depan seafood dan Indonesian food. Wow. Jadi di sini tehnya itu gratis, sudah termasuk. Nah, ini dia lagi digoreng lagi pakai gas tuh ya. Tempatnya gerobaknya. Wih, campur.
Jadi kalau gini satu porsi berapa nih Mas sama tahu tempe? 20. Guys, ini dia. Mantap banget. Nasi bebek, warung nasi bebek pedas. Hajah Halimah nih guys. Oh, lihat nih Hajah Halimah. Ini ada sambal hijau yang konon katanya di sini pedas. Ini sambal mungkin levelnya lebih rendah dari ini, nggak tahu ntar kita cobain. Dan dia ada bumbu rempah di bebeknya dan ada tempe. Tempenya tuh tempe kayak tempe balok begitu. Wah, iya bener nih. Terus ada tahu. Panas. Dan ada kobokan. Infused water katanya. Enggak lah, itu kobokan guys, bukan infused water. Jadi, sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Amin. Guys. Oh, kita cobain apa dulu ya? Kita cobain sambal hijaunya dulu. Sambal hijau. Dikit aja dulu, pedes gak ya? Wow. Asin-asin pedes. Kita cobain sambal ini ya. Ini sambalnya lebih asin dari ini. Dan ini juga pedes ternyata. Wow. Ini kita pinggirin. Kita cobain bumbu rempahnya. Enak nih. Jadi memang ciri khas bebek Madura kayak begini nih, bumbu rempah, bumbu hitam kayak dibilangnya ya. Kayak rendang-rendang gitu. Wah. Makan yuk. Jadi gue pesennya memang yang yang kecil. Aduh, panas. Panas juga. Oh, panas. Jadi kita makan pakai nasinya dulu. Serundengnya nih manis-manis. Jadi kayak serundeng ketan. Kalau dicampur sama sambalnya, jadi kan asin sama manis bercampur. Mantap ini. Tuh. Panas men. Kulitnya. Jadi pas loh bener. Asinnya udah bercampur sama manis. Jadi enak. Mantap guys. Ya. Daging bebeknya. Masih panas. Tuh. Rasap. Sambal ya. Mantul.
Udah panas-panas, bukan pedes. Nasinya juga banyak. Tadi gue lupa, sebenarnya gue mau makan nasinya setengah aja ya kalau udah malam ya. Ini sore menjelang malam. Manis, asin, pedas, bercampur dari satu. Oh. Sama sambal merahnya. Wow. Ya kan? Daging bebek ya. Lembut. Tahunya juga masih panas. Kulitnya alot-alot dikit tapi enak. Udah mulai bersan. Sambal hijau. Yang punya orang Madura, cuma yang jualnya orang Sunda katanya. No. Mantap. Oke, sudah selesai. Kita bayar dulu. 20 ya, Mas ya? Ya. Lebihnya buat Mas. Ya. Sampai ketemu ya. Terima kasih, Mas. Sampai ketemu. Nah, ini dia gerobaknya. Oke, guys, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like dan subscribe. Kita akan kembali lagi ke edisi berikutnya. Sampai ketemu kembali.